Hai semua, hari ini adalah video untuk hari terakhir perjalanan solo ride Jelajah Malaya ataupun Jelajah Malaysia. Okay, hari ini adalah hari kelima, iaitu hari yang sepatutnya saya dah ada kat rumah. Sepatutnya saya 18 tu dah balik, hari keempat, tapi terlajak disebabkan ada beberapa arah melintang kan. Okay, perjalanan saya hari ini adalah bermula daripada Taiping ke Kuala Lumpur. Perjalanan balik untuk hari terakhir. Okay, yang ni dari Taiping nak ke Kuala Kangsa. Jadi Google Map pun bawa saya melalui jalan dalam. Dia tak bawa ke highway kan. Sebab saya sebenarnya nak menuju ke Ipoh, tapi dia bawa saya menuju ke laluan Kuala Kangsa dulu. Tapi okey jugalah bagi saya sebab lagi baik kan. Kita masuk dekat tempat yang kita tak pernah masuk. Okey. Kalau kita nak ke pantai timur, kita akan jumpa dengan Terowong Karak. Manakala kalau kita nak ke utara, kita akan berjumpa dengan Terowong Manora. Kalau kita dari utara, dia sebelum Ipoh. Kalau kita dari selatan, dia selepas Tol Ipoh. Ini dia Menara Manora. Menara pula, Terowong Manora. Lagi sebelum sampai ke Tol Ipoh, kita layan dulu dia punya corner kat sini. Tapi kat sini ada signboard lah, sila tekan brake untuk uji brake anda sebab dia menurun. Keluar dari Terowong tu dia dah turun daripada bukit, jadi kita layan lah corner tu sampai ke Tol Ipoh. Ni pun bandar pertama yang saya sampai di Semenanjung, iaitu Ipoh. Antara yang bandar pertama saya jejak kaki jugalah. Tak pernah sampai. Kalau dalam dunia metal Malaysia ni, Ipoh ni antara yang tempat yang famous untuk band-band besar metal dalam Malaysia lah. Masa ni target saya masuk Ipoh adalah makanan satu-satunya yang ada di Ipoh yang famous di Malaysia, sampai helikopter pun datang dari Kuala Lumpur tapau masa PKP hari tu. Nasi ganja, nasi ganja Ipoh, one and only. Diberitakan tak ada mana-mana cawangan dia buka, just satu kedai tu saja di Ipoh. Dan saya puji juga sebab dia salah satu tarikan untuk orang ke Ipoh untuk merasai nasi ganja tu. Nasi yang unik, sama macam nasi kandar lain, cuma rasa dia tu berbeza sedikit ikut dia punya resipi lah.
Saya mula ingat nasi ganja tu dekat kedai mamak. Rupanya dekat kedai Cina. Dia kongsi apa? Tarik dia ada stol lah di dalam tu kan. Jadi yang tu lah yang uniknya. Kira terkejut je lah. Sebenarnya saya tak terkejut kalau dekat Sarawak biasa jumpa macam ni kan. Di dekat Semenanjung tu kira macam terkejut jugalah sebab jarang jumpa. Licin bhai makan nasi ganja. Dan hari terakhir ni saya breakfast berat dan makan tengah hari berat. Dan terus menuju ke Kelly Castle, antara tempat yang saya nak pergi juga, nak tengok dekat Batu Gajah. Okay, ini di Kelly Castle, cuaca cerah, tak ada hujan untuk ride hari pertama dan hari terakhir, tak ada hujan langsung, panas. Okey, seterusnya saya pergi ke destinasi terakhir ya, di negeri Perak yang famous juga. Dia punya ikon, salah satu ikon negeri Perak ni adalah Menara Condong Teluk Intan. Rupanya Teluk Intan ni selepas saya berjalan dalam solo ride ni, baru saya tahu bahawa Teluk Intan ni tak jauh pun daripada Kuala Lumpur. Sebab dia terletak berhampiran, tak juga sempadan sangatlah. Dia masih dekat lagi dengan negeri Selangor, itu di belah-belah Kuala Selangor lah. Ke sini ambil gambar, minum air apa semua kan, sebab panas sangat. Jadi minum air dulu, kita ambil gambar dekat sini. Dan teruskan ke Skinchan. Okey, terima kasih ke adik-adik ni, sebab masa ni saya dah sesat tau. Saya cari sawah padi tu, tapi saya termasuk sampai ke JT, area JT ni lah, pantai kat Skinchan tu. Jadi dia tunjukkan jalan saya ke depan tu, kat keluar balik, pergi depan kat highway tu. Dan kat sini lah saya jumpa dan ambil gambar dekat sawah padi Skinchan. Ke depan sikit lagi, dalam 3 kilo tu ke dalam ada muzium beras juga. Okay, lepas apa ni saya terus shoot nak ke ikon negeri Selangor. Salah satu ikon di Selangor dulu iaitu Masjid Salahuddin, Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Terletak di Shah Alam, melalui Kuala Selangor, Kapar, Kelang, dan terus ke masjid lah untuk ambil gambar. Walaupun boleh dikatakan setiap 2 minggu atau setiap bulan ke Shah Alam, sebab kita dalam kembara ni kita nak ada gambar-gambar kita buat kembara. Jadi saya terus ke masjid ni lah untuk ambil gambar. Dan bila dah settle semua, saya bergerak ke Kuala Lumpur, ikut jalan yang biasa saya guna tu, Federal Highway. Ini first time saya pergi Shah Alam guna motosikal, jadi dan guna lorong motosikal. Jadi kat situ buat saya ada keliru sikit lah, buat saya tersalah masuk lorong lah apa semua kan. Jadi part ni fail sikit lah saya menggunakan lorong motosikal di Federal Highway.
Kenapa? Bahaya juga sebenarnya kalau motor pakai laluan kereta ni kan. Kereta laju-laju kat federal highway. Jadi adalah cuba masuk ke laluan motor dan memang fail juga. Boleh buat saya sesat dan saya keluar balik pakai jalan kereta yang biasa lah. Dan masa ni sampai Kuala Lumpur, saya pergi ke ikon, salah satu ikon Kuala Lumpur dari zaman dulu lagi, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad. Kedua, saya pergi ke KLCC. Saya tak pergi KL Tower lah, saya pergi ke KLCC sebab biasanya orang akan ke KLCC kalau berjambar kan di Kuala Lumpur. Okay, masa ni hari dah start nak mendung dan jalan pun dah start busy. Mulanya saya nak ke Putrajaya, tapi saya tengok dalam forecast and then saya tengok dari perjalanan nak ke Putrajaya tu memang dah gelap dah, jadi saya batalkan ke Putrajaya dan terus balik rumah lah sebab alang-alang rumah dah dekat. Dan terima kasih kepada semua yang menonton video ni, perjalanan saya, dan yang mendoakan saya sepanjang perjalanan. Terima kasih semua. Next project saya akan buat melawat tempat-tempat menarik dalam setiap negeriah. Okay, jumpa lagi di masa hadapan. Jumpa lagi ya. Okay, terima kasih.